Salam sejahtera Malaysia dan salam Malaysia Madani. Bertemu kita di channel ini penyampai berita-berita politik dan ulasan dari info artis dalam negara. Moga anda terhibur dengan info ini. Baiklah, kita teruskan. Kes tangkapan Khalawat bukanlah perkara main-main. Pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dalam satu kenyataan juga menegaskan mereka tidak akan mengambil mudah, walaupun penangkapan sebelum ini melibatkan selebriti yaitu Alif Aziz dan Ruhainis. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhad Naim turut menafikan dakwaan sesetengah pihak yang mengatakan pihak Jawi sengaja melengah-lengahkan kes tersebut seperti yang didakwa segelintir pihak. Kata Dr. Naim, siasatan dan proses melengkapkan kertas siasatan sedang giat dilakukan dan prosedur yang digunakan sama saja seperti kebanyakan kes lain. Proses siasatan dilaksanakan sebagaimana kelaziman berpandukan prosedur operasi standar SOP yang ditetapkan di bahagian penguatkuasaan Jawi. Setakat ini Jawi dalam proses melengkapkan kertas siasatan dan akan dipanjangkan ke Jabatan Pendakwaan Syria Wilayah Persekutuan untuk ditindakan lanjut. Tambah Muhad Naim, perbuatan maksiat tetap dikira maksiat dan tidak boleh dianggap sebaliknya. Sekian info hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye-bye.